Assalamualaikum, selamat pagi. Lama Cik Ana tak bersiaran. Okey, hari ini Cik Ana nak tunjuk cara-cara memasak nasi lemak strawberry. Ni ada buah strawberry, nanti kita blend. Ambil blend, kita blend lah nanti campur dengan nasi. Beras, ada pasti sedap, garam. Ni santan original. Ni kita ada halia, bawang besar. Kalau nak wangi bawang merah lah, ni dah ada bawang besar, bantai sajalah. Ni daun pandan. Kita kena guna tu apa? Empat beradik. Tapi habis lah. Cik Ana tak bubuh lah. Jom kita masak. Okey, kita panaskan minyak. Campur sikit pelantar lah. Bagi dia wangi. Ataupun minyak sapi ikut lah. Hampa ada apa, hampa pakai bubuh. Ni bawang ni lagi kita tumis. Ha, kita tumis dia sampai kuning lah, sampai wangi lah. Ni ada santan. Pasti sedap, minyak ni saja, garam, bubuh warna sikit. Ha, ni yang strawberry yang tadi kita blend tu. Ha, campur sekali ni. Ni tadi kan dah kita tumis tu. Ha, kita bagi beras ni masak tu. Ini kita baru tuang dalam periuk yang ada ayam tadi yang kita bubuh santan, strawberry tadi ya. Dah siap. Okey, ayam ni dada ayam. Ada rempah, kari, daging. Sedikit cukup rasa, garam, tepung jagung. Bu tepung gandum sikit untuk dia tak untuk dia melekat. Saya kita goreng. Sambal strawberry lah. Kita nak makan dengan nasi lemak strawberry. Okey, dah siap. Selamat mencuba.